Lampunya kening. Oh, kena copyright lah. Aku dah banyak kali kena copyright. Bukan pakai sebab video ni. Sebab memang selalu pakai sebelum tidur. Eh, memang akan pakai lip balm, lip gloss. Sebab mulut cepat kering dan dia akan mengelupas. Siapa yang mulut suka mengelupas sebab panas tu, kita geng. Okay. Let me get extra, extra, extra day. Aku tak sekarang ni. Apa? Pukul 12. Pukul 12 terkejut aku tengok aku dekat. Pukul 12 malam. Time ni semua orang dah tidur. Adalah yang tidur. Kalau tak tidur tu kita boleh sama-sama buat kerja lah. Sebenarnya nak habiskan tadi lepas isyak. Tapi dia macam, dia rasa macam nak rehat sekejap. Nak rehat dan nak lupakan benda yang stress. Sometimes kita bukan selalu kata rajin sentiasa. Lepas tu macam, oh, aku nak buat ni, siapkan sekarang juga. Macam tu kan. It's all in our head, you know. Sorry, bukan head tu. Head, okay. Kita fikir kita boleh siapkan kerja tu dalam masa yang singkat dan yang kita nak lah. Macam kita, aku cakap apa ni, aku tak boleh fikir lah. Dua malam tak boleh fikir lah. Aku dah blur. Okay, sekarang ni aku tengah buat assignment, individual assignment dan group assignment. Okay, so hampa yang tengah duk study sekarang ni, aku aku nak bagi semangat juga kat hampa. Okay, so hampa bagi semangat dekat saya jugalah untuk siapkan assignment ni. Penat lagi. Perotak-perotak. Sebab aku sebenarnya kena buat video. Ini individual assignment. Jadi aku dapat tajuk ni. Kenapa kita orang kata tajuk apa? Bukan apa tau pun. Dia tengah subjek aku lah. Dan aku tengah duk berah otak, tengah duk cari idea, cari artikel yang berkenaan dengan isu yang aku dapat ni lah. Dia buat sekali sahaja aku kena hantar dekat lecturer. Okay, dan dia akan nilai, dia akan bagi markah. Aku akan dapat result. Tu je nak cakap. Video tak buat lagi. Okay, duk fikir macam nak buat esok. Kalau dah jumpa artikel yang betul-betul sesuai kan. Lagu ni dah berhenti. Aku tengok kena copyright je. Ada sebagian pada hampa yang tanya, kenapa aku shoot video mana-mana, kenapa tak shoot siang-siang waktu yang cerah lagi bersinar. Aku tak tahu kenapa. Tak, aku tahu kenapa. Pada mulanya aku tak tahu, tapi aku fikir-fikir balik, aku rasa sebab aku nak shoot. Tu je. Lagi kita akan sambung cari idea, cari artikel yang menarik. Cantik menarik, tertarik kau memang berbong artikel. Aku suka kotak kuku ni atas meja je. Malah nak lapik-lapik. Nanti kita ambil, kita buang untuk sampah. Tak ada masalah. Apa? Aku tak nak makan tengah-tengah malam ni. Nanti gemuk. Nanti naik berat badan. Okay.
tapi ada juga tapi. Aku lapar sangat kadang-kadang tu, aku akan makan macam sebenarnya tak boleh tau. Dia aku suka makan coklat. Tak pun macam gula-gula kan. Sebab dia boleh buatkan kau tahan lapar sekejap lah, macam tak adalah aku rasa macam nak pingsan kan, macam mana aku tak ada hidup dah, aku tak makan, aku lapar. Tak, dia akan kurangkan rasa tu lah. Start balik. Sama buat kerja. Okay, sekarang dia tengah loading. Aku nak cari 2000. Kita ambil latest pula. 2017. Menarik. Apa nak tengok dah? Apa yang aku cari? Sneak peek. Inilah yang aku tengah cari sekarang ni. Aku fahamkanlah sendiri. Okay. So, yang ni, aku tengah carilah artikel berkaitan dengan tajuk ni, kan? Tajuk ni. Itu sama je dengan artikel tadi. Kau gerak ke? Janganlah gerak. Stop! Aku tengah duduk tengok yang ni, yang gerak tu. Pening kepala tengok. Sebanyakkan dia cakap pasal benda yang sama lah. Ini isu ke? It is just a view, right? A dog. Dalam tangan, kita cari artikel tau. Tapi kita mestilah nak free kan. Kita kan, kita just nak gunakan tu sekali kan, kita kena bayar. But that's the reality, you know. Orang mestilah apa tu nak jual dia punya buku, kadang-kadang artikel dia kan. Sebab dia yang buat benda tu, dia mestilah nak dapatkan the recognition untuk apa yang telah diorang bagi kat kita kan. Sometimes tu ada benda yang kita cari tu, kita perlukan benda tu tapi dia kena bayar. I'm just a student, I don't have money. Ini yang memang selalu aku buat kalau macam dapat artikel kan. Kita memanglah kena download artikel tu, tapi kalau bagi aku download dan aku akan tulis sendiri ayat-ayat dia, aku akan buat ayat dia sebab nanti aku kena buat video tu kan. So bila aku nak baca tu, aku dah ada ayat aku sendiri dah. So yang tadi tu cara-cara aku buat point untuk aku cakap nanti lah dalam video. Okay, all English, okay? Okay, sekarang ni aku nak practice. Because practice makes perfect. Woohoo! Okay. Ya. Bising aku. Nervous pula. Padahal aku nak video tu, bukannya ada orang ramai tengok pun, bukan terpentas pun. Okay, nervous. Practice makes perfect. Do you? Bila buat kerja kan, dia mesti akan ngantuknya. Susah tu. Cikgu tengok muka pula. Kan, penatnya.
practice bila bercakap banyak sangat nak orang-orang ni sama. Mana yang akan lebih baik? Okay, kita disebutan tu akan lebih baik. Baik, tenaga tu berkurang. Tu yang penat sebenarnya. Okay, kita senyap sekejap. Bukan jumpa artikel ni dah ada. Tadi dah jumpa artikel satu artikel tu tapi tak pasti nak guna ke tak. Satu artikel pun dah okey sebenarnya. Satu artikel pun dah banyak explanation. Kalau aku buat dua artikel macam semak lah. Macam 3 minit weh, video 3 minit sahaja. Kenapa nak guna banyak? I don't know. Okay, good. Maybe. Okay, good. Assalamualaikum and hello everyone. Aku tengok makanan tu sedap. Macam sabar. Aku nak santai untuk ini. Aku dah berjanji aku tak nak makan banyak sangat. Cukup. Minum air banyak. Dapat dah idea tu nak makan. Tidur je lah. Tapi kalau tidur kau lampu pun sama juga kan. Kalau kita biarkan buku kita kosong masa kita tengah tidur, kita boleh naik berat badan juga sebenarnya. Sebab ya ke? Tak tahulah, aku pernah dengar tapi I don't know kesahihannya aku tak tahu. But itu yang aku pernah dengar lah. So esok aku akan buat video. Okay? Aku akan tengok lah sneak peek dia nanti. Nantilah. Video is on the way. Kerja dah nak siap. Panjang buku. Astagfirullahaladzim. Insya apa nak jadi. If you found the one you should never give her up. I
I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. Aku terfikir juga, kenapa cakap aku, kenapa cakap saya, masa tu aku cakap ni. Aisyah, make up your mind.